Di ceras perlawanan antara KL Plus dan Perak juga sengit. Perak mendahului pada minit ke-21 menerusi jaringan Muhammad Hafiz Abdul Rahman untuk melawan mendahului di separuh masa pertama. Namun KL Plus menyamakan kedudukan pada babak kedua. Pada minit ke-64, Mohd Fadli Syari jaringkan gol mengikat Perak. Di minit-minit akhir, Perak memperolehi sebagian penalti, namun sayang Muhammad Aisyah Muhammad Ayub yang mengambil sebagian itu gagal menyempurnakannya untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata.